Dilanjutkan dengan menyanyikan Mars Muslimat Nahdlatul Ulama, kolase virtual Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama dengan Ketua Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Muslimat seluruh Indonesia. Selanjutnya, menyanyikan Syubanul Waton, kolase virtual Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama dengan Ketua Pengurus Cabang Istimewa Muslimat Nahdlatul Ulama sedunia. Thank you.
silakan duduk kembali. Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa baru saja kita nyanyikan bersama Syubhanul Waton dan diikuti secara virtual oleh pengurus cabang istimewa dari Jepang, kemudian Hong Kong, Malaysia, Arab Saudi, Taiwan, Singapura dan lain-lain. Bapak Ibu, kami sampaikan juga bahwa pada kesempatan kali ini hadir di tengah-tengah kita Ibu Yeni Abdurrahman Wahid. Selamat datang Ibu Yeni, Wakil Ketua Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama. Sejenak marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak sekali nikmat kepada kita semuanya sehingga hari ini Ahad tanggal 1 November 2020 kita bersama-sama dapat hadir dalam acara peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus penutupan Rakernas dan Mukernas Muslimat Nahdlatul Ulama. Hadirin, dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala, marilah acara ini kita buka dengan bersama-sama membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, demikian tadi pembukaan. Dan untuk selanjutnya, sejenak marilah kita simak bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Saudari Uswatun Hasanah S.Ag., Qori'ah dari pimpinan cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Batu. Bapak Ibu, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran nanti akan dilanjutkan dengan pembacaan Mahalul Qiyam oleh tim hadrah dari Pondok Pesantren Bahrul Maghfirah Malang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن you
وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، فاهتز العرش طربا واستبشارا، وازداد الكرسي هيبة وقارا، وامتلأت السماوات أنوارا، وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله، فلما اشتد بالطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام. صلى الله على من صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلاة الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلاة الله عليك. أشرق الكون بانتهاج في وجود المصطفى أحمد، ولأهل القول ينصر وسرور قد تجدد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فاضربوا يا أهل المثل فوزاروا اليمن ضرر، واستضيئوا بجمال فوق في
salam alaika ya habib wa salam alaika salawat wa alaika ala al musyara bi sadi
Hadirin sekalian yang kami hormati, apa saja yang dilakukan dan apa saja kegiatan dari ibu-ibu muslimat selama berada di Batu ini, selain merasakan dinginnya dan sejuknya kota Batu, ternyata inilah kegiatan luar biasa dan kita saksikan bersama tayangan video berikut ini. Rapat kerja ini mudah-mudahan menghasilkan keputusan-keputusan yang bermanfaat demi kebesaran ajalah ahli sunnah wal jamaah, demi mengangkat martabat perempuan ahli sunnah wal jamaah, perempuan yang mempunyai pemikiran wasatiyah tasamuhiyah etidaliyah, dan ibu-ibu yang pertahankan prinsip-prinsip akhlakul karimah. Saya mengharapkan muslimat NU dapat memanfaatkan seluruh perangkat dan kemudahan yang disediakan pemerintah untuk mengembangkan dan memajukan UMKM. Saya menilai dengan kekuatan struktur dan jaringan anggota yang menyebar di seluruh Indonesia, kehadiran muslimat NU sangat strategis sebagai mitra pemerintah dalam membangun dan memberdayakan umat. Pembelajaran agama yang diberikan oleh otoritas keagamaan tradisional yang sebelumnya disampaikan di masjid, surau, pesantren, dan majelis-majelis keagamaan lainnya beralih ke media-media digital. Saya kira ini peluang dan sekaligus tantangan bagi Kementerian Agama dan kita semua untuk mencari kebijakan yang tepat dalam memahami fenomena-fenomena sosial di masyarakat seperti ini. Untuk itu, pemerintah dan masyarakat sipil penyiar Islam seperti Muslimat NU perlu menerjemahkan setiap materi atau muatan agama yang akan disampaikan menjadi konten dan sajian yang menarik, yang lebih mudah dipahami tanpa kehilangan bobot isinya dan bebas bias. Yang jelas, Indonesia ini butuh muslimat. Indonesia selamat itu karena muslimat. Masa depan Indonesia juga tergantung pada muslimat. Amin. Karena yang melahirkan generasi adalah muslimat. Jadi makanya ini sudah kata kunci. Bukan karena saya di depan muslimat, karena ibu saya juga muslimat. Saya bisa begini juga karena muslimat. Istri saya juga muslimat. Makanya tidak bisa berkutik sudah kalau berhadapan dengan muslimat itu. Kondisi bangsa hari ini, bangsa masa depan sangat tergantung pada muslimat. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti bersama laporan Ketua Panitia Daerah Rakernas dan Mukernas Perangkat Muslimat Nahdlatul Ulama sekaligus pembacaan rekomendasi hasil Rakernas. Yang terhormat Ibu Dr. Andah Hajah,
Masruroh Wahid MSI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Hadratil mukarramin, para alim, para ulama yang kami banggakan, kami hormati, kami sayangi, Ibu Ketua Umum PP Muslimat Nahdlatul Ulama sekaligus Ibu Gubernur Provinsi Jawa Timur, Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa, segenap ketua jajaran dari PP Muslimat Nahdlatul Ulama yang kami hormati dan yang kami muliakan, Ibu Ketua Dewan Pembina Muslimat Nahdlatul Ulama, Ibu Nyai Hajah Mahfudzah Ali Ubed Wahab Hasbullah, segenap para bapak, para undangan, di sini ada Pak Sekda, Pak Heru Cahyono, Ibu Wali Kota Batu, Ibu Dewanti Rumpoko, ibu-ibu seluruh utusan, peserta Rakernas dan Mukernas, Muslimat Nahdlatul Ulama 2020 se-Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada kata selain rasa syukur kehadirat Allah ketika PW Muslimat Jawa Timur diberi kepercayaan oleh pimpinan pusat Muslimat Nahdlatul Ulama menjadi panitia penyelenggara event besar Rakernas dan Mukernas yang bertempat di Kota Batu ini. Untuk itu kami sampaikan ucapan jazakumullah khairal jaza kepada segenap pimpinan pusat Muslimat Nahdlatul Ulama, utamanya Ibu Ketua Umum yang juga Gubernur Jawa Timur yang telah memberikan kepercayaan serta kemudahan bagi terselenggaranya Rakernas yang berlangsung mulai tanggal 28 Oktober sampai hari ini tanggal 1 November. Ucapan terima kasih pula kami sampaikan kepada pemerintah Kota Batu yang dikomandani oleh Ibu Dewanti Rumpoko yang telah memberikan fasilitas luar biasa. Dengan beliau, ibu-ibu se-Indonesia peserta Rakernas ini bisa menikmati nikmatnya, indahnya, sejuknya wisata Kota Batu. Mudah-mudahan Batu kota wisata bertambah jaya dan bertambah makmur rakyatnya. Saya atas nama panitia daerah juga mengucapkan terima kasih kepada segenap panitia pusat maupun daerah yang telah bisa menjamin kerjasama luar biasa, kolaborasi luar biasa, sehingga acara mulai pembukaan sampai insya Allah penutupan hari ini tidak ada satupun sesuatu yang terjadi di antara kita. Karena bagi muslimat, persaudaraan itu tak hanya dijalin di dunia, tetapi jalinan persaudaraan muslimat adalah dunia wa ukhron. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, era pandemi banyak orang mengatakan itu musibah. Tapi jika ditelusur, ternyata era pandemi ini adalah nikmat dan barokah, serta ada hikmah luar biasa. Yang biasanya muslimat agak gaptek tentang IT, hari ini kita saksikan Rakernas yang diselenggarakan ini diikuti oleh 1.808 orang, baik yang hadir secara offline dan secara online. Bahkan diikuti oleh PCI-PCI luar negeri. Yang biasanya ibu-ibu tidak mengenal tentang IT, hari ini 4 hari penuh ibu-ibu di rumah menyimak jalannya Rakernas sampai penutupan hari ini. Terima kasih Allah yang telah memberikan ujian dan karunia luar biasa berupa nikmatnya pandemi ini sehingga membawa berkah dan maslahah yang kalau kita hitung tidak ada
hitungannya. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat yang berbahagia, era pandemi ini mengubah kita untuk menyesuaikan ke AKB, adaptasi kebiasaan baru. Yang sebenarnya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 177, Allah telah mengisyaratkan bahwa AKB saat itu telah terjadi. Ketika Allah memerintahkan kepada baginda Rasulullah, yang hari ini kita dambakan rahmat dan syafaat beliau, karena hari ini kita juga memperingati hari kelahiran beliau. AKB yang terjadi saat itu, perintah tiba-tiba ketika beliau sholat menghadap ke Masjidil Aqsa, tiba-tiba diubah 180 derajat untuk berbalik menghadap ke Masjidil Haram. Kita tidak pernah tahu bagaimana galaunya, risaunya, gemparnya saat itu ketika AKB itu terjadi. Maka hari ini kita terjadi, hari ini adalah merupakan sesuatu yang pengulangan supaya kita faham dan tahu bahwa kekuasaan Allah, iman kepadanya adalah di atas segalanya. Para bapak, para ibu, itu yang bisa saya sampaikan atas nama panitia. Sekali lagi kepada Ibu Dewanti, kepada Pemprov Batu, pada Kota Batu, kami ucapkan terima kasih. Kepada Ibu Khofifah selaku Gubernur Jawa Timur, kami ucapkan terima kasih. Kepada Pak Sekda yang telah mempermudah segala sesuatu yang kami butuhkan, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah jua yang akan membalasnya. Kepada seluruh pimpinan pusat, baik ketua maupun sekretaris dan seluruh yang terlibat, sampai tim IT yang ada di sini, saya mengucapkan jazakumullah khairan kathira. Saya tidak bisa membayangkan ibu-ibu yang sudah berumur ini datang dari Jakarta naik bus berjam-jam dengan susah payah meninggalkan berhari-hari dari rumah beliau karena kecintaan kepada Muslimat Nahdlatul Ulama. Saya sedikit ingin menyinggung supaya kita lebih lega bahwa Rakernas dan Mukernas kali ini mengambil tema revitalisasi layanan, bukan layanan ya Bu ya, perangkat. Perangkat hakikatnya adalah layanan kepada umat. Uri-urinya Sunan Derajat sebetulnya sudah mengingatkan pesan kepada kita, bahwa beliau telah berpesan kepada kita, Sunan Derajat yang merupakan salah satu dari Wali Songo, mengatakan, wenehono teken kanggo wong kang wuto, wenehono pangan kanggo wong kang luwe, wenehono klambi kanggo wong kang uto, wenehono payung kanggo wong kang kudanan. Empat hal ini adalah layanan kepada masyarakat, baik di bidang moral, pendidikan, perlindungan, hak asasi, maupun pendidikan. Oleh karena itu, muslimat tidak salah jika selalu bermunajah dan selalu bertawasul kepada para wali songo sebagai penggerak dan yang membawa ajaran Islam ke bumi Indonesia ini. Para bapak, para ibu, itulah yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairal jaza. Selanjutnya, perkenankan saya untuk membacakan salah satu keputusan penting yang telah ditetapkan dalam Rakernas ini. Semoga yang saya baca ini nanti bisa mendatangkan barokah manfaat bagi seluruh bangsa Indonesia, khususnya bagi warga muslimat Nahdlatul Ulama. Yang kami bacakan adalah tentang usulan dan rekomendasi yang telah ditelurkan dan diputuskan di dalam Rakernas Mukernas kali ini. Pertama, usulan Yayasan Pendidikan Muslimat Nahdlatul Ulama. Mukernas perangkat Muslimat NU mengusulkan kepada pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan terkait dengan perizinan lembaga PAUD yang disetarakan dengan perusahaan atau korporasi seperti perusahaan ekspor-import yang berorientasi bisnis dan profit. Sebagaimana diatur dalam payung hukum berdasarkan PP 24 tahun 2018 sebagai turunan dari Undang-Undang 25 tahun 2017 tentang penanaman modal. Merekomendasikan kepada pemerintah pusat maupun daerah serta privat sektor dan masyarakat secara umum untuk 1. Memberikan akses bagi lembaga PAUD
khususnya di lingkungan Muslimat Nahdlatul Ulama di daerah-daerah, untuk mengembangkan atau memanfaatkan aplikasi belajar mengajar selama pandemi COVID-19. Dua, memberikan akses bagi guru-guru PAUD Muslimat Nahdlatul Ulama dalam program pengembangan kapasitas, baik berupa pendidikan formal, non-formal, maupun diklat. Tiga, memfasilitasi program Merdeka Belajar di tingkat PAUD dengan melibatkan peran serta semua pihak, antara lain guru, orang tua, murid, sehingga proses belajar mengajar PAUD dapat dinikmati oleh peserta didik, khususnya di masa pandemi COVID-19. Empat, memberi dukungan sarana dan prasarana PAUD Muslimat Nahdlatul Ulama khususnya yang ada di daerah tertinggal, terpencil, dan terluar. Berikutnya rekomendasi Bahsul Masail. Fintech atau financial technology merupakan inovasi bisnis keuangan berbasis teknologi yang memberikan banyak kemudahan bagi penggunaan jejaring sosial maupun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari melalui aplikasi daring seperti e-commerce. Fintech bersifat sebagai penyedia jasa finansial merupakan efek dari berbagai macam permasalahan transaksi keuangan. 70% fintech fokus pada pemberian layanan kepada segmen yang tidak dilayani perbankan. Fintech memberi solusi kemudahan akses kepada masyarakat yang tidak terjangkau oleh perbankan. Rekomendasi Bahsul Masail. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator dalam pengaturan dan pengawasan transaksi pendanaan digital mengeluarkan izin fintech hanya yang legal saja, baik konvensional maupun syariah. Sementara yang tidak berizin atau tidak legal dikeluarkan dari daftar. Tiga, permasalahan timbul ketika kehadiran fintech disalahgunakan oleh pihak yang bertanggung jawab dengan cara memberikan pinjaman dengan bunga tinggi dan mencekik. Empat, Forum Bahsul Masail Muslimat Nahdlatul Ulama fokus pada kajian fintech atau bisnis digital yang berbasis syariah. Selain tetap berpegang pada kaidah fikih, juga mengikuti perkembangan zaman, inovatif, efektif, dan efisien. Lima, fintech perspektif fikih Islam. Dalam fikih klasik, setiap transaksi harus menjaga prinsip antarodin. Oleh karenanya, dalam fikih Syafi'i mewajibkan agar segala jenis transaksi harus dilakukan secara berhadap-hadapan, harus ada khiyar dan harga yang disepakati di awal. Oleh karenanya, menggunakan ATM menurut kaidah ini tidak memenuhi syarat face to face. Belanja di supermarket juga tidak memenuhi syarat adanya khiyar. Juga makan di restoran tidak memenuhi syarat kesepakatan harga di awal, sehingga semua jenis transaksi ini dikhawatirkan tidak menjamin kerelaan salah satu pihak. Fikih yang selama ini diikuti kaum muslimin sebagian besar bermadzhab Syafi'i ini, di mana dalam menjaga antarodin bentuknya harus face to face, ada akad, ada khiyar, dan tidak majhul. 6. Masyarakat modern membutuhkan fikih baru. Antarodin berarti aman, mudah, cepat, efektif, dan efisien. Yang dijaga adalah kepuasan pelanggan. Kalau mengecewakan seperti riba atau sistem bunga, ghoror atau penipuan, tadlis atau manipulasi, maisir atau spekulasi, hukumnya haram. Yang haram seperti ini banyak terjadi pada kasus fintech ilegal. Maka kepuasan pelanggan menurut Abu Hanifah sudah mencukupi konsep antarodin tersebut. Itulah perkembangan fikih muamalah. Terkait pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron, maka sikap Muslimat Nahdlatul Ulama adalah sebagai berikut. Satu,
Muslimat NU adalah organisasi yang didirikan atas dasar kesetaraan atau equality, atas dasar penghormatan, atas dasar kemanusiaan, pembinaan akhlak mulia, termasuk terciptanya pencapaian tatanan dunia yang damai, adil, dan saling menghormati atas dasar keimanan dan akhlakul karimah. 2. Muslimat NU didirikan dan bergerak berdasarkan tauhid dan keyakinan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Oleh sebab itu, pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang secara terbuka mengatakan Islam tengah mengalami krisis dan Islam adalah agama yang melegalisasi terorisme adalah hal yang tidak bisa diterima. Kami menyesalkan pernyataan tersebut karena hal tersebut melukai dunia Islam dan tentu melukai muslimat Nahdlatul Ulama dan bahkan nilai perdamaian antara umat beragama. Rakernas Muslimat NU mengajukan agar pernyataan tersebut dicabut dan meminta Presiden Emmanuel Macron untuk meminta maaf kepada kaum muslimin dan muslimat seluruh dunia, khususnya umat Islam Indonesia yang jumlahnya paling besar di seluruh dunia. Kami yakin pernyataan yang bernada menghina tersebut tidak mewakili masyarakat Prancis yang memiliki peradaban yang tinggi. Muslimat Nahdlatul Ulama mendukung sikap pemerintah Republik Indonesia yang secara resmi disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo bahwa 1. Indonesia mengecam keras terjadinya kekerasan yang terjadi di Paris dan Nice yang telah memakan korban jiwa. 2. Indonesia juga mengecam keras pernyataan Presiden Prancis yang menghina agama Islam yang telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia yang bisa memecah belah persatuan antar umat beragama di dunia. Di saat dunia memerlukan persatuan untuk menghadapi pandemi COVID-19. 3. Kebebasan berekspresi yang menciderai kehormatan, kesucian serta kesakralan nilai-nilai dan simbol agama sama sekali tidak dibenarkan dan harus dihentikan. 4. Mengaitkan agama dengan tindakan terorisme adalah sebuah kesalahan besar. Terorisme adalah terorisme. Teroris adalah teroris. Terorisme tidak ada hubungannya dengan agama apapun. 5. Indonesia mengajak dunia mengedepankan kesatuan dan toleransi beragama untuk membangun dunia yang lebih baik. Rakernas dan Mukernas Muslimat Nahdlatul Ulama menyerukan seluruh jajaran kepengurusan dan warga Muslimat Nahdlatul Ulama dilarang menyelenggarakan kegiatan dengan melibatkan massa besar dan masif sampai ada ketentuan dari pemerintah terkait pandemi COVID-19. Kegiatan muslimat dan perangkat dapat dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan, kami hormati, demikianlah sebagian keputusan yang telah diambil oleh Rakernas dan Mukernas Muslimat Nahdlatul Ulama 2020 di Batu yang telah kami bacakan tadi. Mohon doa restu, semoga keputusan tadi membawa berkah manfaat maslahah bagi seluruh manusia di dunia ini dan khususnya bagi bangsa Indonesia dan Muslimat Nahdlatul Ulama. Sekian, mohon maaf kurang lebihnya, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin, untuk selanjutnya adalah
Sambutan Wali Kota Batu yang terhormat Ibu Dewanti Rumpoko. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan kita banggakan bersama Ketua Umum Muslimat sekaligus Gubernur Provinsi Jawa Timur yang tersayang Ibu Kofifah beserta seluruh jajaran Pak Sekda dan seluruh Kepala Dinas, Mbak Yeni Wahid, para Ibu Nyai, dan seluruh peserta Mukernas Muslimat yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, akhirnya setelah beberapa hari ibu-ibu semua mengadakan rapat yang sangat luar biasa dan tadi menghasilkan produk yang Masya Allah, saya rasa itu akan membawa manfaat yang luar biasa. Untuk itu saya sebagai kepala daerah mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kegiatan yang luar biasa ini. Semoga ibu-ibu tidak kapok datang ke Kota Wisata Batu, dan kami mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan dalam kami menyambut, serta situasi kondisi Kota Wisata Batu mungkin yang kurang nyaman karena kemarin macet, tetapi itulah Kota Wisata Batu. Dan alhamdulillah saya berterima kasih kepada Bu Gubernur. Bu Gubernur karena tahu Kota Wisata Batu kalau sudah libur seperti ini, tadi kami langsung diberi hadiah, katanya mau dibangunkan jalan yang diperlebar. Matur nuwun Ibu Gubernur, terima kasih. Mudah-mudahan segera bisa terrealisasi ya Pak Sekda. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga besok ibu-ibu kembali ke tempat, ke rumah masing-masing bisa diberi kelancaran dan keselamatan, sehingga dapat bertemu dengan keluarga tersayang dengan selamat dan bahagia. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dan untuk selanjutnya adalah penyerahan iuran syahriah anggota Muslimat Nahdlatul Ulama dari pimpinan cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Sidoarjo kepada Bendahara Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama. Mohon berkenan Ibu Hajah Ainun Jariah dan juga Ibu Dr. Anda Hajah Andi Nur Hiyari MSI, kami persilakan untuk ngambil tempat. Sebelum diserahkan, mohon berkenan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama, Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa untuk menyaksikan. Penyerahan iuran syahriah anggota Muslimat Nahdlatul Ulama sebesar Rp163 juta rupiah. Selanjutnya, mohon berkenan Ibu Ketua Umum Pimpinan Muslimat Nahdlatul Ulama untuk tetap di tempat karena akan dilanjutkan dengan penyerahan
10 peralatan video conference dari Bank Jatim kepada Ketua Pimpinan Wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Jawa Timur, Ibu Dr. Nanda Hajah Masruroh Wahid MSI. Kami mengundang Bapak Busrul Iman untuk menyerahkan secara simbolis 10 peralatan video conference. Tentu ini akan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat. Terima kasih Bang Jatim. Kami ucapkan terima kasih, dan selanjutnya adalah sambutan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama yang terhormat, yang tercinta, Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa, sekaligus mohon penutup Rakernas dan Mukernas Muslimat Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa astaghfirullah. Wala haula wala quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Ketua Dewan Penasehat Ibu Nyai Mahfudzah Wahab Hasbullah. Juga yang saya hormati hadir secara virtual, insya Allah nanti yang akan memimpin doa adalah Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Nazaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal. Yang saya hormati Pak Sekda, Prof. Ternyata Pak Sekda ini dicintai yang muda dan yang tua. Itu pertanda orang baik, Pak. Ibu Dewanti Rumpoko, Ibu Wali Kota Batu, dan Ibu Yeni Wahid, terima kasih rawuhnya. Kami ini dalam banyak kegiatan seperti pembukaan, saya sampaikan sekitar 55 kali webinar, dan salah satunya adalah webinar dengan beberapa dubes. Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian yang hadir tidak membayangkan bahwa para dubes itu dengan sangat serius mengikuti webinar, bahkan lebih 2 jam. Ada dubes Saudi waktu itu, ada dubes Jerman, ada dubes Tiongkok, ada juga dubes Aljazair. Dan format-format seperti ini terus menjadi bagian bagaimana interaksi Muslimat NU menjaga keseimbangan hablum minallah, hablum minannas. Hubungan horizontal dibangun, hubungan vertikal dibangun, komunikasi-komunikasi dengan umat dibangun, komunikasi-komunikasi transnasional juga tetap dibangun. Yang saya hormati seluruh jajaran pimpinan OPD yang berkesempatan hadir, matur nuwun. Supaya panjenengan kenal Mahya Muslimat NU, wama adrokama Muslimat NU. Muslimat NU itu seperti apa dan apa yang dilakukan. Jadi kalau kita berbicara fintech syariah, sesungguhnya ini bagian dari yang sering kali dirasakan oleh ibu-ibu. Dan ketika pada forum bersama pimpinan BI dan OJK, itu juga yang dilakukan diskusi cukup mendalam oleh ibu-ibu baik yang hadir di sini maupun yang hadir secara virtual. Juga Pak Busrul, terima kasih. Pak Dirut Bank Jatim yang sudah memberikan support peralatan untuk video conference. Karena ini memang kebutuhan hari ini dan yang akan datang. Percepatan proses adaptasi secara digital memang terbangun di lingkungan muslimat terutama saat pandemi COVID-19. Seluruh pimpinan wilayah yang hadir, baik yang hadir secara offline maupun online, semua yang saya cintai dan saya banggakan. Ibu-ibu dari PCI yang luar biasa,
ada bedanya antara PCI Hong Kong dan PCI yang lainnya. Jadi ketika menyanyikan Subhanul Watan, yang lain tangannya terkepal, yang Hong Kong tangannya begini. Saya tidak tahu Bu Fatima apa maksudnya. Artinya ada sesuatu varian-varian yang kita melihat itu adalah bagian dari kekayaan, bagaimana proses persepsi diantara Muslimat Nahdlatul Ulama. Yang juga hadir di sini Bang Ajil Bimbo, terima kasih. Jadi kami ini memang harus terus mendapatkan penguatan. Kita membaca solawat. Kalau dulu Al-Mahfulah Kiai Luqmanul Hakim, Kiai Luqmanul Karim, afwan Pak Prof. Bisri, itu kalau membaca solawat Mahalul Qiyam tidak selesai-selesai. Sampai kemudian perasaan saya, beliau baru akan membacakan Sallallahu ala Muhammad marhaban, Sallallahu alaihi wasallam marhaban. Saya pernah tanya, Gus, setengah jam lebih muter terus. Perasaan saya ketika Rasulullah hadir, baru kemudian Gus Luqman Al-Mahfurlah itu kemudian memimpin Sallallahu ala Muhammad marhaban, salawat kepadamu wahai Rasulullah, selamat datang wahai Rasulullah. Yang tadi di sini adalah santri-santrinya beliau. Mudah-mudahan Rasulullah hadir bersama-sama kita, amin. Ini bagian dari Kang Ajil. Kalau nanti beliau bersenandung rindu Rasul, serasa di kau di sini. Bagaimana kemudian serasa dikau di sini kalau kita tidak pernah membaca salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Harus dilapisi Kang Acil. Banyak sekali umat Islam yang ingin mendapat syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi tidak mau baca salawat. Kemudian sentuhan dari sisi spiritual yang berseiring dengan seni. Saya ingin kita semua tidak pernah berhenti membangun penguatan-penguatan religiositas diikuti dengan kekuatan para seniman-seniman budayawan. Oleh karena itu, seluruh yang hadir secara virtual, terima kasih. Tadi malam kami berproses lebih dari jam 12. Saudara kita, Ketua Muslimat Merauke, masih terus mereka kirim chat. Muslimat Bali terus berinteraksi, Muslimat Malaysia terus berinteraksi. Selesai dari sini jam 1:05, Muslimat Jeddah. Ya kalau di sana kita jam 1, di sana masih jam 9. Masih terus kepingin interaktif. Yang saya ingin sampaikan adalah semangat Muslimat NU luar biasa. Mudah-mudahan ini berseiring dengan surah Az-Zumar ayat 73. Saya mohon maaf, saya tidak ceramah sebetulnya. Tapi ini untuk menguatkan kita semua dan seluruh warga muslimat yang hadir secara virtual sampai jam 12 lebih dari dua link, satu masih 750, satu 250, masih 1000 yang hadir secara virtual tadi malam. Dengan jarak waktu antara Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat dan luar negeri. Saya ingin menukil ayat ini, saya sering sekali diajarkan oleh Bu Masroh Wahid bagaimana membangun militansi berorganisasi dari referensi ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Orang-orang yang bertakwa itu akan masuk surganya Allah secara berombongan. Kita ini semua kepingin masuk surganya Allah, tapi ikut rombongannya siapa? Sholatnya kadang-kadang atau sering-sering telat, atau terlewat.
Nanti kita diingatkan oleh Bang Acil, bagaimana sesungguhnya salat itu akan ketemu nanti pada saat kita sudah mati. Kita ingin masuk surganya Allah secara berombongan. Mudah-mudahan kita semua akan menjadi ahlul jannah. Amin. Dan ketika kemudian sudah masuk, dibukakan pintu surga oleh malaikat. Dan malaikat kemudian memberikan salam sejahtera untuk hamba-hamba yang dicintai Allah. Dan tinggallah di surganya Allah selama-lamanya. Allahumma amin. Saya rasa ini kenapa kemudian kita bermuslimat. Kenapa jam 12 malam ibu-ibu dengan berbagai macam profesi. Saya sampaikan kepada ibu wali kota, ini guru besar yang hadir banyak, dokter yang hadir banyak. Apa yang kemudian dicari oleh ibu-ibu yang dengan profesi, yang sudah memberikan dedikasi di instansi masing-masing, yang di luar negeri bergabung sampai dini hari. Kita ingin mencari ridhonya Allah. Kita ingin mencari barokahnya Allah. Apa yang kita lakukan, kita tidak tahu mana yang akan dicatat sebagai kebaikan, mana yang dicatat hanya sebagai simbol-simbol verbal. Itulah yang menjadi bagian dari kekuatan kita di muslimat. Kita bangun keikhlasan demi keikhlasan. Dan kita bangun bagaimana layanan demi layanan. Mudah-mudahan ada yang nitis. Dan ketemulah pahala ini pada saat kita sudah dipanggil keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu semua yang saya hormati, kami menyampaikan terima kasih atas seluruh support, kebersamaan, dan tentu adalah doa yang tidak pernah berhenti dari ibu-ibu yang hadir di sini maupun yang hadir secara virtual. Saya boleh mengulang kembali karena setiap mau pleno Ibu Dewanti, selalu kita membaca salawat Tibbil Qulub. Kita ingin hati kita tenang. Kita ingin bangsa Indonesia, Allah anugerahkan ketenangan. Ketenangan kehidupan, ketenangan hati, ketenangan di dalam berinteraksi. Dan tentu kita ingin dunia juga tenang. Kalau dunia tenang, maka dunia akan membangun sistem tatanan kehidupan yang damai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar sahbihi wa sallim. Bapak Ibu semua yang saya hormati, tetap dengan permohonan maaf jika ada khilaf, jika ada kekurangan, baik yang hadir secara langsung maupun yang hadir secara virtual, dan dengan mohon ridho dan barokah Allah, mudah-mudahan rakernas dan mukernas kita membawa manfaat yang besar bagi kehidupan kemanusiaan. Mari kita menutup rakernas bagi muslimat NU, mukernas bagi perangkat muslimat NU dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rakernas dan mukernas kita nyatakan resmi ditutup. Terima kasih semuanya, selamat kembali ke daerah masing-masing. Mudah-mudahan semua dimudahkan dan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, kita sudah terhubung dengan Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, dan kita bersama-sama akan berdoa. Untuk itu kami persilahkan Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi awwali mahmud wa akhiri ma'bud wa aqrabi mawjud al-badi'u bila ma'lumin li azaliyah wa la akhiratil awwaliyah wal ka'ini qablul qawni bi ghairi kiyan wal mawjudi bi kulli makanin bi ghairi iyan wal qaribi min kulli najwa bi ghairi tadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahibul Burhan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa atba'ina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ya Allah, ya Rahman, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pagi hari yang cerah ini. Alhamdulillah, pengurus pusat Muslimat Nahdlatul Ulama baru saja menyelesaikan dan menuntaskan rakernas dan mukernasnya pada tahun 2020 ini. Tiada lain harapan kami kepada-Mu ya Allah kecuali memohon ridha-Mu, memohon perkenan-Mu, memohon bimbingan-Mu, memohon tuntunan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, tantangan di hadapan kami, bahkan problem di hadapan kami, begitu banyak dan begitu besar. Tetapi kami yakin kehadiran-Mu yang selalu mendampingi kami semuanya. Maka insya Allah kami akan melewati tantangan dan problem itu. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Maha menyaksikan. Inilah sekumpulan hati yang luhur, yang bermunajat di hadapan-Mu pada pagi hari, yang berbahagia ini dan mubarakah ini. Betul-betul kami memohon, ya Allah, semoga pertemuan ini membawa berkah. Membawa berkah bukan hanya untuk kalangan Muslimat Nahdlatul Ulama dan warga Nahdliyin, tetapi juga segenap warga bangsa kami. Kami mohon secara khusus kepada-Mu, ya Allah, kiranya virus corona yang sedang mengintai kami, mengintip kami ini, secepatnya Engkau mengangkatnya di sekitar kami. Dan kami juga memohon kiranya seluruh dampak yang ditimbulkannya, insya Allah sesegera mungkin juga kami mohon supaya Engkau menyelesaikannya, membantu kami untuk keluar daripada problem-problem ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon, berikanlah kekuatan kepada para pengurus, pimpinan Muslimat Nahdlatul Ulama untuk merealisasikan program-program kerjanya. Secara khusus kami juga memohon kiranya Ketua Umum PP Muslimat Nahdlatul Ulama yang juga sekarang diamanahi tugas untuk menjadi Gubernur Provinsi Jawa Timur, Engkau berikan tuntunan khusus, Engkau berikan kekuatan dan ketangguhan untuk menjalankan seluruh amanah yang dipundaknya dengan pertolongan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, aminkanlah seluruh kiai-kiai dan ulama kami yang senantiasa mendoakan kami. Kami mohon kepada-Mu, ya Allah, kabulkanlah seluruh permohonan-permohonan para ulama kami, para jemaah kami dan segenap sivitas kami. Kiranya seluruh permohonan-permohonan luhur itu Engkau kabulkan. Sehingga insya Allah betul-betul Muslimat Nahdlatul Ulama bisa memberikan efek dan bekas yang sangat efektif di dalam warga dan masyarakat kami. Allahumma ya Allah irhamna ya arhamar rahimin ya Allah.
Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma la tufarrik jam'ana hadha illa bi dhanbin maghfur wa sa'yin mashkur wa 'amalin salihin maqbul wa tijaratin lan tabur. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarraqna ba'dahu tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyya wa la mahruma. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa shafaita wa la mayitan illa rahimta wa la mubtala illa 'afaita wa la daynan illa qadaita ولا ضالا إلا هديت ولا جاهلا إلا علمت ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرت ولا ولدا إلا أصلحت ولا عيبا إلا سترت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت أنفسنا تقواها wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma inna na'udzubika minal juzam wal waba wa su'il akhlaq. Allahumma rabbirhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrari. Aziz ya Ghaffar ya Rabbul alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin, demikian tadi pembacaan doa. Semoga apa yang menjadi harapan kita bersama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, kita mengenal Bimbo dengan karya-karyanya yang luar biasa. Untuk itu, langsung saja kita nikmati bersama Kang Acil Bimbo. Sajadah panjang terbentang dari kaki buaya sampai ke tepi kuburan hamba, kuburan hamba bila mati. Sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan rukuk di atas sajadah yang panjang ini, diseling sekedar
interupsi mencari rezeki, mencari mengukur jalan seharian. Begitu terdengar suara azan kembali tersungguh. Sama-sama ya. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan sujud, hamba sujud tak lepas kening, hamba mengingat engkau sepenuhnya. Buat Muslimat NU, semoga sukses. Kita sama-sama lagi refrain agar keras aja. Mencari rezeki, mencari mengukur jalan seharian. Begitu terdengar suara azan kembali tersungkur hamba. Keras. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan sujud, hamba sujud tak lepas kening, hamba mengingat engkau sepenuhnya. Mengingat di kau sepenuhnya. Terima kasih. Suatu kehormatan saya diundang hadir di sini oleh Ibu Khofifah. Barangkali karena kami sudah berkenalan dulu melalui Kementerian Sosial, ada kegiatan bersama. Teman-teman dari NU, hari ini barangkali kenapa saya mau? Karena saya juga ada yang ingin disampaikan. Sekarang untuk Muslimat NU maupun keluarga besar NU sudah waktunya untuk lebih depan lagi. Hari ini sering kita melihat seolah-olah tatanan nilai, tatanan budaya sudah terserabut. Oleh karena itu perlu barangkali nanti dari keluarga besar NU mensempurnakan lagi konsep-konsep yang ada, memperkuat lagi organisasi yang ada, lalu bersilaturahmi. Yang paling mahal hari ini adalah silaturahmi. Bersilaturahmilah sebaik-baiknya, dan mari kita bersama-sama menjemput Indonesia yang terbaik dengan dari NU dan Muslimat NU juga memberikan yang terbaik untuk Indonesia ini. Saya akan lanjutkan, ada sebuah lagu. Ini lagu kebetulan jadi favorit saya dan judulnya adalah
Jabal Rahmah. Musik. Padang pasir Arafah terbentang amat luasnya, ada gunung kecil bernama Jabal Rahmah berdiri dengan kukuh. Ada tugas berat selesai, 23 tahun. Terdengar dalam amanahnya di Jabal Rahmah, lelaki agung salawat dan salam baginya. Dia sampaikan firman dari Tuhan, hari ini telah kusempurnakan agamamu dan telah kucukupkan nikmatku bagimu, dan telah kurelakan Islam jadi agamamu. Alangkah mulia tugasnya, rahmat bagi alam semesta. Langkah besar syukur kita, salawat dan salam baginya. Tugas berat selesai, 23 tahun. Terdengar dalam amanahnya di Jabal Rahmah, lelaki agung itu salawat dan salam baginya. Dia sampaikan firman dari Tuhan, hari ini telah kusempurnakan agamamu dan telah kucukupkan nikmatku bagi, dan telah kurelakan Islam jadi agamamu. Alangkah mulia tugasnya, rahmat bagi alam semesta.
alangkah besar syukur kita. Salawat dan salam baginya. Salawat dan salam baginya. Saya kalau mengingat-ingat tentang Rasulullah suka nangis sendiri. Karena terus terang saja sering saya bermimpi tentang beliau. Bahkan kadang-kadang ngobrol berdua sepertinya beliau itu mengajar saya. Tapi kalau dipikir-pikir saya ini bukan apa-apa, jadi kadang-kadang malu tapi kadang-kadang terharu. Tapi terus terang saja saya kalau selalu mendengar beliau sering sedih gitu. Bagaimana apa perjuangan beliau yang kemudian kita mengikutinya. Semoga kita semua menjadi insan-insan yang terbaik di Indonesia ini. Baiklah, masih ada satu lagi, barangkali ini lagu kenapa saya ingin bawa. Karena hari ini, tadi saya sampaikan tatanan nilai, tatanan budaya sudah begitu terserabut. Bencana, bencana, dan bencana juga di mana-mana. Tadi saya menyampaikan hari ini yang paling mahal untuk kita adalah silaturahmi. Pantas sekali kalau keluarga besar NU itu di depan. Dan membuat konsep, sempurnakan konsep yang ada. Kuatkan lagi, lebih kuat lagi NU maupun Muslimat NU. Dan apa yang ada di depan kita, jawablah dengan, kalau perlu, dengan capek. Agar hidup kita ini bermanfaat. Baik, musik, lagunya kenapa dan berbuat apa. Bagaimana kita melihat bencana, bagaimana kita melihat manusia ini terserabut dari tatanan nilainya. Ya. Kulihat awan-awan, mengapa warnanya putih? Musiknya dikerasin. Dan bukit-bukit warnanya biru. Tak habis kita bertanya kenapa. Dan sungai-sungai warnanya garam. Tak habis kita bertanya kenapa. Burung-burung, gunung-gunung, gelombang di lautan, gempa bumi, kebakaran dan bencana, pembunuhan, kekerasan, dan kita bertanya kenapa dan lalu berbuat. Lagu ini judulnya Kenapa dan Berbuat Apa. Kulihat matahari, kenapa warnanya merah? Dan sungai-sungai warnanya darah.
tak habis kita bertanya kenapa. Burung-burung, gunung-gunung, gelombang di lautan, gempa bumi, kebakaran dan bencana. Pembunuhan, kekerasan, dan kita bertanya kenapa dan lalu berbuat apa. Pembunuhan, kekerasan, dan kita bertanya kenapa dan lalu berbuat apa. Nah, barangkali pesan itu. Ini lagu dibuat sudah agak lama, tapi kami membuat ini lagu, sebelum membuat lagu ini ada dialog dulu antara kami dengan Bang Taufik. Ini kelihatannya di depan begini. Tadi kita melihat tentang bencana alam, juga pembunuhan, kekerasan. Rupanya hari ini inilah yang sedang dihadapi oleh kita. Memang ada pesan-pesan dari orang-orang tua. Di dalam kita ini sedang memasuki era perubahan. Dan perubahan itu ada dua, normal dan abnormal. Kalau kita masuk di perubahan yang abnormal, kamu jangan terbawa-bawa. Tetap jaga kemanusiaan kamu. Itulah yang saya terima dari beberapa orang tua yang biasa mengamati masalah sosial budaya di Indonesia. Waktu saya datang kemarin bertemu dengan ibu-ibu, terlalu banyak yang minta sebuah lagu, judulnya Adinda. Ini barangkali Adinda ini karena suami-suami ibu itu, suami-suami Muslimat NU itu banyak yang romantis barangkali ya. Baik, Adinda. Lagu ini direkam awal 80. Adinda, oh sayang Adinda, namamu tiada duanya. Adinda, oh sayang Adinda, di kau intan permata. Sejuknya embun dini hari, sesejuk tutur senyum kau beri, hangatnya sinar matahari, sehangat cinta yang kau beri. Sejak tua lagi kau, dunia nampak
silau. Aku hidup hanya untukmu. Jangan, jangan, jangan tinggalkan aku, Adinda. Oh sayang Adinda, cintamu tiada duanya, Adinda. Kau buah hatiku, kau dan aku selalu satu. Adinda, ciptaan Titi Puspa. Sejak ku mengenal di kau, dunia tampak indah terbilau. Aku hidup hanya untukmu. Jangan, jangan, jangan tinggalkan aku, Adinda. Oh sayang Adinda, cintamu tiada duanya, Adinda. Oh buah hatiku, kau dan aku selalu satu, Adinda. Di kala embun pagi, Adinda. Di kala matahari, Adinda. Di kau permata hati, Adinda. Cintaku, Adinda. Terima kasih. Kebetulan di dalam pertemuan Muslimat NU ini, saya dari Bandung ke Malang diikuti oleh Adinda saya. Saya minta Ibu Fofifah dengan beberapa teman ke depan, mari kita nyanyi sama-sama. Kita akan nyanyi sama-sama, tapi siapa lagi? Tapi saya minta semua hadirin yang ada di ruangan ini berdiri. Ini mau nyanyi sama-sama, bukan penari latar. Minta coba mic-nya. Ini. Alhamdulillah. Kita akan menyanyikan lagu Rindu Rasul. Jadi sekali lagi saya minta, marilah kita menyanyikan ini sungguh-sungguh dan kita menyampaikan dengan rasa cinta yang tulus. Tidak ada yang ngobrol-ngobrol, tidak ada yang ketawa-ketawa. Kalau tidak bisa nyanyinya, sudah diam saja. Tapi bagi mereka yang ikut nyanyi, marilah kita nyanyi dengan sungguh-sungguh. Musik. Sama-sama ya. Rindukan pada yang
pada manusia bagai cahaya suara dapat datang membalas cintamu secara Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nyanyinya agak keras ya, semangat sedikit. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja. Terima kasih.